semua guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam guys. So apa khabar semua guys? Semua sihat ke? So hari ni kita nak buat review. Review sebuah bas dua tingkat . Tu dia. Oh, tu dia Scania guys. So kita tengok. Tunduk belakang, kita tengok bas apa ni kan. Main dah tahu bas ni bas apa. Tapi dulu belakang ni E, sekarang dah jadi huruf B kan. Okey. So, ini dia. Itu dia. Sikit lagi full view. Full view. So, nak tahu bas ni milik siapa sekarang? Itu dia. Tahniah Bintong. Tahniah Bintong guys. So, ini dia bas yang dimiliki oleh Bintong sekarang. Bas dua tingkat yang bernombor pendaftaran WSB 1188. So kita cuba dapatkan full view untuk bahagian belakang WSB 1188 guys. So nampak ngam lah. Dulu E tapi sekarang dah jadi B. Okay, so gini dia bahagian belakang atau selah, orang kata terselah kebintung, orang terselah nama bintungnya, kebintungan pula. Itu dia Bintong. Bas ini dibuat oleh SKS Bas bermodelkan E128 twin deck ataupun double deck guys. Itu dia. Masih cun. Dan livery dia pun cantik. Bas pun kalau ikutkan dah baru lagi cat. So memang touch up huruf B, ada buang sikit perkataan yang dulu dan letakkan Bintong. Memang menarik bas ni guys. Sudah pastinya ramai mata-mata peminat bas yang akan memandang di atas jalan raya nanti. Bahagian hadapan ataupun bahagian full untuk bas WSB 1188 yang kini dimiliki oleh Bintong Travel and Tour guys. So, tahniah sekali lagi Bintong kerana telah berjaya memiliki sebuah lagi bas dua tingkat yang dinadikan oleh Scania 420.